Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa rahimahullahu taala wa ada manfa'a fi ulami fi darini amin. Wa yang bagi seyogianya alla yuzillal ilma, bahwa ia seorang guru tidak boleh merendahkan ilmu. Fa yazhaba, lalu ia pergi ila makanin, kepada satu tempat yunsabu, yang dinisbatkan ila man yata'allamu minhu, kepada orang yang ia belajar darinya. Lihat ta'allama minhu fihi, supaya ia belajar darinya pada tempat itu. Wa in kanal muta'alimu, sekalipun orang yang belajar itu khalifatan, seorang khalifah. Faman dunahu, lalu ya, atau orang yang dibawanya ya. Jadi jangan seorang guru menghina ya, ilmu, merendahkan ilmu. Wa ayyakuna majlisu wasi'an, dan bahwa adalah majlis itu luas. Lihat tamakkana julasa'uhu fihi, supaya tetap tenang, merasa leluasa ya, orang-orang yang duduk padanya. Jadi kalau bisa majlisnya luas. Wa ta'limul muta'allimina fardhu kifayatin, mengajarkan orang-orang yang belajar hukumnya fardhu kifayah. Ini fardhu kifayah. Jadi orang mau belajar, kita ajarin apa kagak, nah ini hukumnya fardhu kifayah. Kalau banyak yang ngajarin, kalau enggak ada cuma dia doang, fa in lam yakun man yaslu illa wahidan ta'ayyana alaih, maka jika tidak ada orang yang layak ya, kecuali satu doang yang layak untuk ngajarin, maka wajib ain. Enggak ada lagi kecuali dia, ya udah dia fardhu ain. Wa izam tana'u kulluhum asimu, dan apabila mereka seluruhnya enggak mau ngajarin, maka dosa. Ya, maka dosa. Tapi orang sekarang sih pada mau ngajarin ya. Dilihat profitnya bagus ngajar, ya. Makanya banyak sekarang yang ngaku-ngaku jadi senang dipanggil ustaz, ustazah, kiai gitu ya. Lihat profitnya bagus. Ya, kita jangan sampai begitu ya. Pantaskan dirimu dengan banyak ngaji, banyak belajar, biar pantas dipanggil. Wayam bagi dan siogenya iza aroda kullu syakhsin al-qira'ata, siogenya apabila ingin oleh setiap orang akan membaca, seyogianya ayyunazzifa famahu bisiwaki wa ghairi, dia membersihkan mulutnya dengan siwak dan lainnya. Jadi jangan sampai kagak bersiwak, kecuali kita lagi puasa. Ini asar seperti kayak begini lagi puasa kita. Wa yanwi bihi al-itsyana bisunnati, dan ia niat dengan siwak akan mendatangkan dengan sunnah. Dia niat mendatangkan sunnah. Jadi niatin bersiwak karena sunnah, masya Allah. Siwak terus, niwak terus. Jangan kagak. Apalagi udah jadi ustadz, udah jadi kiai, jangan sampai tidak bersiwak. Mau ceramah pakai siwak, mau ngaji baca siwak, pakai siwak. Masya Allah, masya Allah. Menjalankan sunnah Nabi. Wa yaqulu 'inda siwaki, dan dia berkata ketika bersiwak, Allahumma barik li fi ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkahilah bagiku padanya, pada siwak itu, wahai yang lebih sayang dari yang sayang. Bacanya indahnya doanya, Allahumma barik li fi ya arhamar rahimin. Ini doa, niatnya nawa itu sunnatal istiaq lillahi ta'ala. Itu niat. Lalu kita doa. Jadi kita minta apa? Keberkahan.
Allahumma barik li fihi ya rahmat rahimin. Ya Allah, berkahilah aku ya Allah pada siwak ini. Wahai yang maha sayang dari yang lebih sayang dari yang sayang. Jangan sampai enggak niat, jangan sampai enggak doa. Allahumma barik li fihi ya rahmat rahimin. Ya, jangan sampai nggak punya siwak. Ya, punya siwak. Ya. Di kantong kita mesti ada berapa sesuatu? Tiga. Yang pertama siwak. Ya, kemudian apa lagi? Tasbih. Jangan nggak ada tasbih. Oh, tasbih. Kemudian apa lagi? Minyak wangi, ya, minyak wangi. Kenapa? Ini sunnah Nabi. Insya Allah sepanjang dia ada di sini, insya Allah dia akan, insya Allah dia akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Ya, karena apa? Karena kita pasang niat kita pengen pakai ini karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita cinta sama Nabi, kita ingat sama Nabi, ini sunnah Nabi, pengen pakai ini. Masya Allah. Ada nggak? Ada di sini. Oh, kagak bawa. Ada nggak? Ada di sini. Ada, ada, ada. Oh, begitu. Ada di sini. Ada, aduh, begitu kan? Iya, jangan pegang aja sunnah Nabi. Jadi kita apa? Tanamkan cita-cita, pengen jalanin sunnah Nabi. Tapi jangan sombong dan pakai ada. Ada. Wa yaqra'a, dan dia membaca, wa huwa 'ala taharatin, dalam keadaan bersuci. Ngaji tuh jangan sampai kagak bersuci, apalagi kalau ngaji Quran wajib. Nah, ini kan ngaji kitab, ngaji jangan sampai enggak ada yang punya wudu. Wajib, wajibin punya kita, wajibin diri kita untuk ber wudhu, walaupun hukumnya sunnah, jangan sampai kagak berwudhu. Fa in qara'a muhadisan, maka jika dia baca dalam keadaan berhadas, jaza, boleh bi ijma'il muslimina, dengan ijma' kaum muslimin boleh, enggak apa-apa baca kitab enggak pakai wudhu, enggak apa-apa. Itu ijma', tapi seyogianya kita adabnya sunatnya pakai wudhu. Jangan enggak gitu. Wa an takuna al-qira'atu fi makanin nazifin mukhtarin, dan bahwa ada bacaannya di tempat yang bersih yang terpilih. Ngajinya tuh tempat yang bagus yang bersih. Wa ay yakuna, dan bahwa ada, wa ay yastaqbila kiblata, dan dia menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Mutala'ah juga kita seyogianya menghadap kiblat, jangan kagak menghadap kiblat. Wa ayyakulu, dan dia berkata, inda iradati syuru'i fil qira'ati, ketika hendak masuk pada bacaan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hakadza qala jumhur minal ulama, ya beginilah ya mengatakan jumhur ulama. Kalau ba'du salafi ya ta'awadzu ba'dal qira'ati, berkata sebagian salaf musalleh ia berlindung setelah baca. Jadi setelah baca juga A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kana jama'atun minas salaf yaquluna, adalah jamaah daripada salafus saleh, mereka berkata, ya beliau berkata, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ini baca Quran ya. Jadi baca Quran ya.
Kalau baca Quran dalam keadaan berhadas boleh, ya. Yang kagak boleh adalah memegang Al-Quran, ya. Ini baca tentang baca Quran, ya. Jadi kalau baca Quran dalam keadaan berhadas kecil itu boleh, ijma sahabat, ijma ulama. Tadi itu ijma ulama adalah tentang baca Al-Quran. Jadi kalau baca Quran dalam keadaan berhadas kecil itu ijma ulama boleh. Ya, begitu pula kita dalam baca kitab, usahakan seyogianya jangan sampai kagak punya untuk. Wallahu a'lam bishawab.